Tunggu. Kamu harus janji sama aku, kamu gak boleh ngapa-ngapain, kamu istirahat terus, kamu gak boleh gerak. Udah pokoknya biar tangannya cepet sembuh. Kamu gak boleh gerak? Gak boleh. Aku diem aja. Ya, pokoknya kalau minta apa-apa sama BCT. Iya. Ya? Ya. Ya udah. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya, Mas. Halo, Om. Aku mau berangkat kantor, kenapa, Om? Syifa. Oh, kasihan banget sih tangan kamu. Kok diperban kayak gitu, sakit ya pasti. Jadi kamu gak bisa ngapa-ngapain dong. Terus kalau diperban kayak gitu gimana dong? Kamu gak bisa gambar sketsa? Ngejahit gimana? Lagi ngejahit ya pasti nggak bisa. Apa kamu ngejahitnya pakai tangan kiri mungkin? Ups, aku lupa. Kamu kan nggak kidal ya. Jadi kamu nggak bisa ngejahit, nggak bisa gambar sketsa. Padahal butik kamu tuh bergantung banget sama kamu, Shif. Jadi gimana dong? Butik kamu nggak bisa jalan sekarang. Kalau kamu jadi perban kayak gini. Alhamdulillah, Alina. Semua pasti ada hikmahnya kok. Karena tangan kanan aku lagi diperban seperti ini, lagi cedera, sekarang aku lagi belajar untuk bikin sketsa secara digital. Aku gak perlu tuh gambar secara manual lagi. Dan kalau untuk ngejahit, aku memang udah gak bisa ngejahit lagi karena kondisi tangan aku seperti ini. Tapi, aku bisa transfer ilmu aku ke penjahit yang lain. Dan alhamdulillahnya banget mereka sangat mengerti apa yang aku mau. Mungkin kamu masih bisa senang ya, Syifa, dengan tangan kamu yang cedera kayak gini. Padahal ini sebenarnya adalah karma buat kamu. Karena tangan kamu bikin kehilangan segala-galanya. Dalam Islam gak ada namanya karma, Lin. Tapi aku sangat percaya dengan kifarah, tabur tuai. Kalau kamu menaburkan sesuatu, kamu akan menikmati hasilnya. Kalau kamu berperilaku baik, kamu melakukan hal baik ke orang lain, dan kamu akan menerima hal baik. Sebaliknya, kalau kamu memperlakukan orang lain buruk, maka kamu akan menerima itu juga. Allah pasti tahu yang terbaik untuk kita, Lin. Alina, maaf banget, aku harus segera masuk. Aku masuk duluan ya. Assalamualaikum. Kurang ajar. Kata-kata Syifa memang halus, tapi sangat menusuk di hati yang terdalam. Aku harus cari banyak cara buat bikin Syifa hancur sehancur-hancurnya. Ngapain lagi sih nih orang? Ya, halo. Ada apa sih? Belajar yang rajin, ya. Iya, Panda. Dan bandel. Pagi, Miss. Pagi, Misha. Pagi, Mas Oki. Tonton tayangan favoritmu mulai dari sinetron, film, hingga siaran olahraga dimanapun dan kapanpun. Semua ada di video. Yuk, download aplikasi.